السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا في الجنة التي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinan mereka dengan menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah mengikut jalan yang lurus dan tetap di atas jalan yang lurus, akan turun malaikat kepada mereka dan malaikat akan menyatakan, jangan kamu takut dan jangan kamu duka cita, dan bergembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, yang dihormati yang dipertua PAS kawasan Padang Besar, naib yang dipertua PAS kawasan, ketua pemuda, ketua muslimat, pimpinan-pimpinan PAS kawasan dan pimpinan-pimpinan PAS di semua peringkat, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurnia-Nya pada malam ini kita dapat sama-sama dalam suatu majlis ceramah sempena ijtimak PAS kawasan Padang Besar. Ijtimak ini penting untuk kita menyatukan fikrah kita, untuk kita membincangkan bagaimana gerak kerja yang perlu kita lakukan untuk memperkemaskan jentera kita. Lebih-lebih lagi, kemungkinan besar pilihan raya umum akan berlaku pada tahun ini. Program-program seperti ini, kita boleh memberi kefahaman kepada ahli-ahli dan penyokong-penyokong kita betapa kita wajib istiqamah dengan Islam dan istiqamah dengan perjuangan Islam. Istiqamah dituntut
sebagaimana firman Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka hendaklah kamu tetap istiqamah wahai Muhammad sebagaimana kamu diperintah. Begitu juga orang-orang yang rajuk kembali kepada kebenaran, hendaklah istiqamah sebagaimana kamu istiqamah. Dan jangan sekali-kali kamu melanggar batasan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah amat melihat terhadap apa yang kamu lakukan. PAS ini telah berdepan dengan berbagai-bagai cabaran sepanjang sejarah. Kita lihat bagaimana pernah berlaku pimpinan PAS yang tak puas hati dengan PAS ini keluar daripada PAS, menubuhkan berjasa, menubuhkan Hamim, menubuhkan Islah, menubuhkan Hakim, menubuhkan PASMA, dan akhir sekali menubuhkan PAN. Tapi kita tetap teguh dan kuat kerana kita mempunyai dasar yang teguh dan kukuh. Disebut secara jelas di dalam perlembagaan PAS, rojokan Parti Islam Se-Malaysia PAS ialah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Quran, Hadis, Ijma', Qiyas. Dan percayalah tuan-tuan, selagi dasar PAS tak berubah, Allah Ta'ala akan pelihara perjuangan Islam ini. Ada orang cakap, dia kata PAS dia berubah dah. Kita jawab, bukan PAS berubah, kamu yang berubah. Sebab tu kamu lompat keluar PAS. Yang jadi wakil rakyat, ada yang melompat. Bekas wakil rakyat pun ada yang melompat. Yang bercita-cita nak jadi wakil rakyat pun ada yang melompat. Tak pernah jadi pun. Tetapi perjuangan kita, kita akan teruskan. Kita berjuang lillahi ta'ala, bukan kerana manusia. Tidak. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila menerima berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Sesiapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Tetapi sesiapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Allah Ta'ala taati. Kita bukan sembah Nabi Muhammad, kita ikut Nabi Muhammad. Ada orang kadang-kadang dia masuk PAS ni kerana orang. Lama juga bila kita tanya pasal apa masuk PAS, dia kata saya tertarik dengan Tok Guni Aziz. Orang ni bila Tok Guni Aziz mati dia lompat selalu. Dan inilah yang berlaku. Tuan-tuan, pimpinan kita ni pandangannya jauh.
Sebab itu Tok Guni Aziz memutuskan calon PAH ni kena bai'ah. Ini diputuskan seluruh Malaysia. Tapi di Kelantan Tok Guru kemah lagi, tambah bukan setakat bai'ah, sumpah, tapi Tok Guru tambah satu lagi kena ta'liq. Ta'liq. Kalau lompat parti, jatuh talak isteri, tiga talak. Tiga. Ada orang, tidak ada orang, memang semualah yang dipilih sebagai calon. Seluruh Malaysia ni, bila kita minta bai'ah, bai'ah berlaku. Tak ada soal. Di Kelantan, capur dengan ta'liq. Ta'liq berlaku. Tak ada soal. Tak tanya. Tapi bila dia lopak, dia bersoal. Dia bersoal, ta'liq tak jadi. Bai'ah tak terpakai. Nak pergi tanya Dr. Yusuf Qardawi dulu, macam-macam. Masa bai'ah, masa ta'liq dulu, kenapa tak tanya Dr. Yusuf Qardawi? Sebab tu ada orang tulis, boleh jadi, tak bersoal tu kerana gila nak jadi wakil rakyat. Ataupun, lepas jadi wakil rakyat baru jadi gila. Boleh jadi juga. Bai'ah ni disebut dalam Quran. Dan berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna bai'ah? Bai'ah ni janji setia. Al-bai'atu hiyal 'ahdu 'ala tha'ah. Janji untuk taat, janji untuk setia. Patuh kepada pimpinan dalam perkara yang tidak bercanggah dengan Quran hadis, patuh kepada keputusan parti dalam perkara yang tak bercanggah dengan Quran hadis. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'un Allah. Yadullah fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankuthu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sayutihi ajran azima. Sesungguhnya orang-orang yang berbai'ah dengan kamu wahai Muhammad, yang mereka berbai'ah dengan Allah, Allah ada bersama-sama dengan mereka. Allah Ta'ala melihat mereka berbai'ah. Dalam kitab tafsir disebut, وَهُوَ حَادِرٌ مَعْهُمْ وَيَرَى مَكَانَهُمْ وَيَسْمَعُ كَلَامَهُمْ وَيَعْلَمُ زَوَاهِرَهُمْ وَبَوَاطِنَهُمْ. Itu makna yadullah fawqa aydihim. Allah Ta'ala ada bersama-sama dengan mereka. Allah Ta'ala mendengar perkataan mereka ketika berbai'ah. Allah Ta'ala melihat tempat mereka berbai'ah. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka dan apa yang mereka zahirkan. Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi. Siapa yang mengkhianati bai'ah, balanya akan menimpa diri dia sendiri. Dalam kitab tafsir disebut, ayyarji'u dararuhu 'ala an-nakis. Mudaratnya akan menimpa orang yang mengkhianati bai'ah. Yarji'u wabalu zalika 'ala an-nakis. Akan kembali bala dan mudarat kepada orang yang mencabulkan bai'ah tersebut. Sebab tu kita tengok orang yang mencabut bai'ah ni, fikiran dia bercelaru, ucapan dia bercelaru, tindakan dia bercelaru. Bercelarulah. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana celarunya. Dia boleh bercakap himpunan untuk kita mendesak
meminda Akta 355 ia had dihadiri oleh lebih kurang 300 ribu orang. Dia boleh cakap, dia kata 20 ribu. Ini orang melompat, dia bercelaru. Bila pun jadi tak pandai, tak malu ke bodoh pasti. Seramatu tu dia boleh kata 20 ribu. Itu contoh kecelaruan. Orang yang mencabuli bayar. Wa man aufa bima ahada alaihi Allah. Sebaliknya siapa yang menyempurnakan apa yang dia janjikan dengan menggunakan nama Allah, fasayutihi ajran azima, maka Allah akan beri kepadanya pahala yang besar. Inilah harapan kita. Ayat ni turun berkenaan dengan peristiwa Nabi dan sahabatnya nak masuk ke Mekah nak buat haji. Nabi hantar Sayyidina Uthman untuk runding dengan pemimpin Quraisy di Mekah. Mari ni nak buat haji. Bukan nak perang. Pakai-pakai yang ihram. Tiba-tiba tersebar berita mengatakan Sayyidina Uthman, wakil Nabi, dibunuh. Ini berita pelesu. Berita pelesu ni zaman dulu lagi orang Quraisy sebar berita pelesu. Zaman sekarang pun kita tengok berita-berita fitnah. Berita pelesu ni sudah menjadi perkara biasa dalam masyarakat kita. Benarlah apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaku fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Rasulullah menyatakan akan tiba masanya kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya yang amat dahsyat. Pada waktu itu orang yang bercakap benar dianggap pembohong. Pembohong dianggap orang yang benar. Orang yang khianat dianggap amanah. Orang yang amanah dianggap khianat. Ini zaman fitnah. Hak khianat dianggap amanah. Dia curi kursi orang, lopak dengan kursi-kursi, buh nama parti amanah. Tak segan silu. Sebab tu saya tak pernah sebut nama amanah. Saya sebut nama PAN walaupun dia marah. Saya mudah, kalau kamu marah panggil PAN, kenapa kamu tulis nama parti kamu PAN? Saya diajar oleh guru mengeja zaman kecil lagi PAN PAN. PAN PAN. Dia tak ajar PAN PUH dah. Pelik juga dia pun nama parti PAN. Orang panggil PAN dia marah. Dia suruh panggil amanah. Kita nak panggil amanah, kursi kita dia curi. Jangan salah gunakan kalimah amanah. Kerana amanah ni sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang amanah, dia jaga apa yang diamanahkan kepadanya. Itu sifat orang mukmin. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu sifat orang mukmin. Orang yang menjaga amanah, orang yang menunaikan janji. Ni amanah tak jaga, janji pun tidak ditepati, tiba-tiba letak nama amanah. Tak malu ke? Tak apa nak letak nama amanah, nama parti boleh, tapi biar betul kita tu amanah tu. Kalau kita amanah, bila kita keluar apa? Letak jawatan, tu baru amanah. Tok guru ikat dengan tiga tali. Sumpah, bai'ah, ta'liq, tiga. Tiga. Kira-kira tak cabut dah tiga, apanya lopak dengan kursi-kursi. Ini amanah apa?
ini khianat. Al-amanatu hiya kullu haqqin lazimaka hifzuhu wa ada'u. Itu makna amanah. Cuba buka dalam kitab. Apa makna amanah? Amanah ialah tiap-tiap hak yang wajib kamu jaga dan wajib kamu tunaikan. Itu makna amanah. Seorang yang amanah, bila orang simpan barang dengan dia, sampai masa dia hantar balik, itu amanah. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah. Bila orang Quraisy likur rumah Nabi, nak bunuh Nabi, tapi kerana amanahnya Nabi, Nabi pesan kepada Sayyidina Ali supaya dia kembalikan barang-barang yang disimpan di rumahnya. Rasulullah pesan, ni barang orang ni hantar balik, ni barang orang ni hantar balik. Itu amanah. Walaupun orang Quraisy itu juga terlibat dalam komplot untuk membunuh Nabi Muhammad, tetapi ini persoalan amanah. Maka Nabi minta Sayyidina Ali hantar balik. Nabi pesan suruh hantar balik. Itu amanah. Orang nak bunuh dia, dia hantar balik lagi barang orang. Ni tak ada siapa nak bunuh. Kita lari, bawa sekali dengan kerusi-kerusi. Ini tak betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mendengar berita utusannya Sina Osman dibunuh, lalu Nabi minta sahabat-sahabatnya berbaiat. Berbaiat untuk berperang dengan orang-orang Quraisy, dan juga berbaiat mereka tidak akan lari dalam peperangan tersebut. Itu baiat. Sehingga Allah menurunkan ayat ini dan juga ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah redha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka berbaiat dengan kamu wahai Muhammad di bawah sebatang pokok. Allah mengetahui keikhlasan yang ada di dalam hati mereka, lalu Allah turunkan semangat dan juga ketenangan kepada mereka, dan Allah kurniakan kepada mereka kemenangan yang hampir. Sahabat baiat dengan Nabi. Bila orang Quraisy tengok keberanian yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabatnya, sanggup perang walaupun asalnya mereka pergi untuk mengerjakan haji, tidak ada senjata yang lengkap, lalu mereka merasa takut dan gung. Akhirnya berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Ini baiat. Jadi Tok Guru minta baiat, nak jadi calon PAH baiat. Sumpah untuk Kelantan tambah taklid. Bakali ada dah lah gambaran pala Tok Guru, ada orang-orang yang mungkin akan melompat. Tok Guru nampak dah gaya ni. Dia betul sungguh, lompat sungguh. Bila heboh benda ni, dibangkit dalam Dewan Negeri, Wakil Ayat Salah yang dipecah daripada PAH, dia tidak lompat, dia dipecah. Dia buat perangai, kena pecah. Hak lompat tu dia, hak pecah. Hak tidak lompat ni duk bunuh parti kot dalam. Di Kedah ni ada seorang. Duk main kot dalam. Jadi akhir sekali dipecat. Bila timbul soal baiat, sumpah dan taklid, dia cabar saya. Dia kata masa dalam dewan tak cukup, dia cabar berdebat luar dewan. Saya kata boleh. Saya, tuan-tuan, dalam sejarah saya tak pernah undur. Tak kira Nuwa Musa ke, Usai Musa ke, dua-dua anak Musa belakang.
Persidangan itu bulan 10 tahun lepas. Dia cabar saya sanggup, dia main mengelok, duk mengelok, dia mengelok hari. Bila orang tanya dia mengelok, orang tanya dia mengelok. Bila tak boleh nak mengelok, akhir dia kata tak apa, saya akan atas surat. Surat resmi ni. Di atas saya bulan sebelah, di atas surat 21 bulan sebelah. Atas surat cabar saya berdebat. Dan dia menamakan dua orang wakil dia untuk berunding. 23 hari bulan 11 saya jawab, saya sanggup berdebat. Dan saya pun latih dua orang supaya berunding dengan wakil dia. Berunding. Tiap-tiap kali perundingan, wakil saya tanya bila tarikh, tak boleh nak bagi tarikh. Duk mengelak, tak bagi tarikh. Halih-halih satu hari, wakil dia pergi atas surat kepada wakil saya dalam satu perbincangan mesyuarat. Bila saya buka surat tu, saya terkejut. Dia minta supaya saya mengesahkan terjemahan bai'ah daripada bahasa Melayu kepada bahasa Arab. Sedangkan dalam surat dia yang mula-mula, dia cedan dah tarikh. Tarikh debat dia cedan 15 hari bulan 1 ataupun akhir bulan 1 tahun 2017 tahun ni. Saya jawab surat dia. Saya kata itu lama, itu lambat. Lambat. Bulan 1 tu kira tahun depan. Saya katalah surat saya 23 bulan 11, saya cadangkan debat ni tidak lebih daripada 2 minggu daripada tarikh surat ni, iaitu bulan 12. Dia senyap. Alih-alih atas surat, suruh ngesah terjemahan. Dan kalau setuju, dia nak ajak saya pergi jumpa Dr. Yusuf Qardawi di Qatar untuk tanya Dr. Yusuf Qardawi. Tak kau lucu nak debat dengan kita, nak pergi mengaji dengan Yusuf Qardawi. Saya jawab pelik lah. Ajak orang bertumbuk, bila orang sanggup, sabar dulu, saya nak belajar bertumbuk dulu. Lepas saya belajar boleh lah baru nak bertumbuk. Terjemah pula tak betul, tak betul. Terjemah pula tak betul. Saya tak tahulah dia terjemah sendiri ke, dia suruh orang lain terjemah, tapi memang tak betul. Terjemahannya tak betul, tulisannya tak betul, bacaannya pun tak betul. Patut pun boleh ikut parti, tak betul. Apa dia? Saya nak ajak dia baca lah. Dia baca sikit, saya baca biar habis sikit. Kalau lompat parti, dia sebut akan jatuh talak, dia terjemah satakunu zaujati talikun salasan. Dia baca satakunu zaujati talikun salasan. Satakunu tu tak betul, dah satakuna tu lagi tak betul. Talikun tu tak boleh baca talikun, kena baca talikan. Banyak karun. Cuba erok sin tu harfu istiqbal, huruf untuk menunjukkan akan datang. Akan datang. Ha, tu dia terjemah. Dia pergi terjemah salah. Lepas tu dia kata, ni kerana akan datang ni lah. Tak tahu bila-bila. Jadi tak jatuh talak dia. Ha, dia terjemah sendiri, lepas dia huras sendiri. Takunu, dia tak boleh baca takuna. Satakunu tak boleh baca satakuna. Pasal takunu itu fi'il mudhari, fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammati. Fi'il mudhari ini dia kena rapuk dengan baris depan. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu fi akhiri. Tanya orang mengaji nahwu. Coba erok. Nah, dah lagu tu. Kita tak boleh baca satakuna. Pasal apa? Pasal tak ada amin asak depan. An-nawasib ni ada pak. An, lan, idan, kai.
kena mengaji semula. Sing bukan amin asak. Lepas tu dia baca tolikong. Tolikong tak boleh. Dia kena baca tolikan. Sebab dia jadi, dia jadi khobar kepada takunu. Takunu tu dia meropok kaisi menasakkan khobar. Tidak begitu. Isin dia zaujati. Khobar dia tolikan. Tak boleh baca tolikong. Salasan jadi temiz. Jadi terjemuh tak betul. Ha ni nak kerja pun sokar tawin tak ni. Subhanallah. Ni lah orang kalau, kalau berasa hebat, boleh berlaku kita. Ah, subhanallah. Biarlah tua-tua ni lah sendirilah dia baca Quran setara mana. Tuan-tuan. Saya sebenarnya, saya sanggup debat dengan dia ni, kerana nak pertahan ke Tok Guru Nek Aziz. Saya sebut malam tu pun. Pasal Tok Guru Nek Aziz, buat Tok Guru Nek Aziz dah meninggal. Dia tak boleh bangun untuk bela diri dia. Dia memang Tok Guru Nek Aziz buat ni betul. Bai'ah ada nasnya. Dan bai'ah wajib ditepati. Tak boleh mengkhianati bai'ah. Khianat diharamkan oleh Allah. La takhunu Allah wa Rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kau mengkhianati amanah Allah, amanah Rasul dan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kamu. Sedangkan kamu tahu perbuatan itu salah. Ninah terang tak boleh mengkhianati bai'ah. Salah. Tidak menepati janji. Kita bai'ah, berjanji tak akan lapak. Kita mengkhianati janji tak boleh. Orang mengkhianati janji, orang Nabi sebut orang munafik, tak kira siapa. Ayatul munafiqi salasun. Iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khona, wa insama wa salla, wa za'ama annahu muslimun. Ini hadis sahih. Tanda orang munafik, Nabi sebut tiga. Bila bercakap bohong, bila berjanji mungkir. Berjanji mungkir. Bila diberi amanah, mengkhianati amanah. Ini amanah. Wa insama wa salla, sekalipun dia puasa, sekalipun dia sembahyang. Wa za'ama annahu muslimun, dan dia anggap dia Islam tapi munafik. Siapa sebut? Nabi sebut. Oh, dia kata taklik macam tu, dia kata tak sah. Tak sah. Siapa dia kata taklik tak sah? Saya nak sebut. Dalam hadis sahih Nabi sebut, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Orang mukmin itu, orang Islam itu terikat dengan syarat yang dia setujui. Terikat dengan syarat. Taklik ni syarat dia setuju. Illa syartan, kecuali satu syarat saja yang orang Muslim tak terikat. Orang Islam tak terikat dengan satu syarat. Syarat apa? Ahalla haraman au harrama halalan. Iaitu syarat kalau dia menghalalkan benda haram atau mengharamkan benda halal, hal tu tak terikat, tak jadi. Kalau dia berjanji nak halal benda haram ataupun nak haramkan benda yang dihalalkan oleh Allah, hal tu tak terikat. Tak sah lah janji lagu tu. Ini taklik ni, taklik termasuk bab cerah. Baik cerah ni, adakah cerah ni haram? Tidak, cerah tidak haram. Cuma Nabi sebut abghadul halali ila Allah. Benda halal hak paling Tuhan benci, at-talaq, iaitu cerah. Nabi tidak sebut abghadul harami ila Allah. Benda haram paling Tuhan benci, tidak, benda halal. Benda halal, kenapa? Dan Nabi sebut dalam hadis, ada tiga perkara hak tak boleh bergurau. Salasun jidduhun najiddun wa hasluhun najiddun. Ad-nikahu wa talaku wa raja'atu. Nabi sebut tiga perkara. Kalau kita buat sungguh, jadi sungguh. Kalau kita main-main pun jadi sungguh. Iaitu yang pertama, menikah. Tak boleh main-main. Yang kedua, bercerai.
Yang ketiga rojok. Talik ni bak cerah. Ni kalau main-main pun jadi. Kalau sungguh pun jadi. Ni nah. Oh dia kata dia tanya dah mufti Perlis. Mari tanya main di Perlis. Maaf lah Perlis. Dia kata jawatan kuasa fatwa Perlis kata tak jatuh talak sebulak suara. Tu kalau dengar dalam video. Dan dia kata di antara salah seorang ahli majlis fatwa Perlis ialah yang berhormat Datuk Dr. Johari Mat. Timbalan Pusuh Jaya Pak Kelantan. Ha, dia kata Dr. Johari Mat pun setuju dia kata. Saya telefon ke Datuk Dr. Johari Mat, saya besok dengan dia. Memang Datuk Dr. Johari Mat ahli majlis fatwa Perlis, tetapi dia juga ahli majlis fatwa negeri Kelantan. Sepatutnya wakil ayat sana dia bersumpah di Kelantan, dia bai'ah di Kelantan, dia bertaklik di Kelantan, dia tak boleh mari tanya Perlis, kena tanya mufti Kelantan baru betul. Tu kalau betul ni dok habis Pak Sudan lagi, Pak Sudan. Saya telefon kepada Datuk Dr. Johari Mat, saya kata Datuk salah untuk jual nama Datuk lah ni. Saya cerita saya sikit. Dia pun cerita lah. Sebenarnya dia kata saya tak hadir dalam mesyuarat tersebut kerana mesyuarat tersebut bertembung dengan persidangan Dewan Negara. Itu Datuk Dr. Johari Mat. Bertembung dengan Dewan Negara, saya tak pergilah. Tapi dia kata kepada saya, kata Datuk Dr. Johari Mat, kalau Datuk nak tahu fatwa tu saya boleh. Saya boleh hantar ke Datuk. Saya kata saya nak tengok. Fatwa yang dibuat oleh jawatan kuasa fatwa Perlis ialah berkenaan dengan taklik talak tiga, bukan berkenaan dengan bai'ah. Tak bicara pun tentang bai'ah. Dia bicara tentang taklik talak tiga. Wakil ayat salah dia pusing, kata tak ada apa-apa dia. Sebulak suara. Jadi tak betul. Lapor pun tak betul dah. Ini bukan taklik talak tiga. Ini tiga kara. Bai'ah, sumpah, taklik. Tiga ngikat. Itu cara dia, dia pusing. Dia orang yang lopak batin, dia panam musim. Sebab tu dia boleh lopak. Kerja dia macam tu. Jadi bila dia atas surat saya suruh ngesah terjemahan dia, saya jawab. Saya kata ni tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena dengan Dr. Yusof Qardawi ni. Bai'ah ni. Jadi saya rasa tak sah duk mengelak lah saya sebut. Kan Datuk cabar saya, saya pun sanggup. Saya dah cadang bulan 12, Datuk cadang bulan 1. Tak apa tak setuju bulan 12. Bulan 1 ni kita berdebat. Tentukan masa, tentukan tempat. Senyap. Tu ada surat belakang tu senyap. Perbincangan kali yang ketiga, saya beritahu kepada wakil saya. Beritahu kepada wakil saya, tarikh kena tentu. Tak boleh berpanjangan macam ini. Kena tentu tarikh. Wakil saya pun tekan dalam mesyuarat. Tekan kali yang ketiga, wakil dia kata, hari ini kita boleh rayak hari yang dipersetujui oleh wakil ayat salah. Rayak hari. Hari apa? Hari Sabtu Malik Ahad. Hari bulan tak setuju lagi, rayak hari. Wakil saya balik jumpa saya, saya kata gini. Sekarang ni secara mulut dalam mesyuarat dia dah bagi tahu hari dia setuju. Secara bersurat dia dah bagi tahu dah tarikh dia setuju, pertengahan ataupun akhir bulan 1. Maka kita gabung dua tu, kita ambil hak paling akhir supaya dia tak boleh mengelak dah saya sebut. Paling akhir. Kita cari hari 1 Malik Ahad dalam bulan 1 hak paling akhir. Tengok cek jatuh pada 28 bulan 1 tahun 2017. Tuan-tuan boleh cek. Maka bila bicara kali yang keempat, saya beritahu kena ayat ni lah tarikh debat. Tarikh debat ni. Lepas tu bicara benda lain lah. Bicara siapa dia nak jadi orang tengah, moderator yang siapa,
penganyurnya siapa, tepatnya mana, tak apa bicara. Tapi tarikh ni, ni berdasar pada orang dia setuju dah. Wakil ambo pun, bila pergi mesyuarat, bawa sekali surat. Kita cadang selalu stadium. Stadium. Sebab dia setuju, stadium tu dia setuju dah. Memang saya cadang dalam stadium. Dia kata dia setuju. Bila bicara kali yang ketiga, wakil saya kata, kalau tak boleh stadium, bukan lu nak bicara, kalau tak boleh. Sebab masa nak main bola, stadium kalau masa nak main bola, dia tak boleh dah program lain. Walaupun tidak malam main bola, sebab dia takut padan punuh, usok. Masa tu dekat dengan Liga Super. Bila wakil ambo kata, kalau tak boleh, boleh tak kita pindah tempat lain? Atau boleh? Mesti stadium dah tu. Mesti, mesti. Pasal Ustaz Azharuddin, cadang stadium. Datuk Ustaz setuju dah. Jadi ambo kata, tak apalah. Dan dia serah kepada pihak ambo urus stadium. Bila wakil ambo pergi minta stadium, stadium jawab tak boleh. Kerana persediaan untuk Liga Super. Oh, nak main bola. Wakil ambo rakyat kamu. Wakil ambo kata, kalau tak boleh stadium, nyejadi alasan kepada dia kata, tak boleh buat debat, mungkin nak buat di stadium. Jadi wakil ambo kata, kena Datuk kecek sendirilah. Dengan pihak stadium. Ambo tanya siapa dia jadi setiausaha perbadanan stadium. Dia beritahulah Aziz Rahimi. Saya telefon ke Aziz Rahimi. Saya kata, pasal apa? Kita nak sewa stadium, nak guna stadium yang tak boleh. Dia kata, pasal bola sepak ni. Saya kata, tak boleh, kena bagi juga. Pasal nak debat dengan Datuk Usyar ni. Kalau tidak, dia jadikan alasan pula. Pasal tak boleh stadium. Dia kata, tak apa kalau macam tu, nanti saya bincang dengan anak buah saya dulu. Dia bicara-bicara, dia telefon saya. Dia kata, okey boleh lah. Dia kata, boleh. Kita merata, kan lain lah sikit. Nah. Perlis ni pun kalau kita merata, lain lah. Nah. Kalau you boleh merata lah. Perlis ni kecil je. Ya. Berapa parlimen sekarang ni? Berapa? Tiga parlimen. Bukan banyak pun. Nah. Beritahu pada rakyat Perlis ni undi bulan. Kalau tak saya undi bulan, pakai tak undi langsung. Tak apa benda juga kita. Terah lepas sekali. Baik bila bagi, saya beritahu kepada setiausaha perbadanan stadium, kena buat surat bertulis. Sebab kita buat permohonan bertulis. Dia kata, tak apa, kita buat. Dia buat di atas pejabat saya. Wakil saya ambil dalam perbincangan kali keempat, tunjuk surat. Kena jadi dah 28.1. Stadium pun bagi dah. Hai, dia kata tak boleh. Tak boleh pula. Tak boleh. Wakil saya kata, pasal apa tak boleh? Dia kata, Haji Hussein nak pergi jumpa Dr. Yusof Qardawi. Pula dah. Yusof Qardawi semacam. Tak pergi pun. Bila dia pergi tanya Yusof Qardawi? Tak ada pun. Jadi wakil saya kata, kok mana-mana pun debat ni, 28.1 kena jadi. Lepas pada ni, kita tak sekira dah. Pada 3 bulan, saya nak cerita siapa, saya tak pergi buat umrah. Saya dengan anak saya dua orang nak pergi buat umrah. Tapi kerana tunggu tarikh debat dia ni, siapa saya sepatahkan, suruh anak dia pergi. Takut dia kata saya lari. Ini betul. Siapa tak pergi tu? Jadi bila wakil saya beritahu begitu, dia kata jangan macam tu. Dah wakil saya kata macam tu lah. Kita tak nak kira dah lepas pada ni. Bila dia balik beritahu kepada Datuk Usyam, dia ni liar sikit. Dia tulis surat ke saya. Hari tu juga tulis surat. Tulis surat, dia kata lepas pada bulan 1 ni boleh lah. Bulan 2 tak apa. Dia bersedia bila-bila masa bulan 2. Cuma bulan 1 ni tak boleh. Dia nak jumpa Yusof Qardawi. Dia kata. Dua kali dah surat nak jumpa Yusof Qardawi. Tak gigi. Tak pergi pun. Saya jawab surat dia. Saya kata, kenapa Datuk
banyak sangat dalih dan alasan. Banyak kali dah mengelok. Tarikh bulan 1 ni tarikh yang Datuk sendiri beri berdasar kepada surat Datuk 21 bulan November. Saya sebut. Hari apa? Hari yang Datuk sendiri setuju. Sekarang ni saya kata debat mesti diadakan 28 bulan 1. Saya 28 bulan 1, saya dijemput ceramah di Terengganu. Saya batalkan ceramah saya tunggu dia. Bila saya jawab begitu, dia senyap, tak atas sorak, tak apa, senyaplah senyap. Saya tunggu. Tak ada, tak mari 28 bulan 1. Lari je. Bila bulan 12 pun dia tak setuju, hak tarikh dia setuju sendiri pun dia tak setuju, maka pemuda PAH negeri buat ceramah tajuknya Husam lari dari debat baiat. Oh, panahlah dia. Panah. Oh, dah tajuk dia lari. Memang dia lari sungguh. Jadi malam tu kita ceramah nak ayaknya dia lari, kita nak kemukakan bukti. Bersurat. Surat semua. Tiba-tiba ketika Ustaz Wasmain dok ceramah, mari dia dengan geng-geng Samsei. Bawa geng Samsei. Ni jadi macam UMNO zaman dulu. Masuk mari dalam majlis ceramah. Saya tak ada masalah. Ustaz Wasmain kata, mari bagus naik datang. Naik datang. Naik datang. Naik datang kok. Ha, kena dengar ceramah PAH lah. Jadi tak dengar, tak sedar dengar lah, panas telinga dia. Bila jepuk saya, lagi panas telinga saya, kalau orang duduk dekat lagi teruk, saya timbuk. Saya baca surat apa? Ada orang dia kepanasan, dia kata berdebat malam ni lah. Hey, saya kata, kita anjur debat 28 hari bulan 1. Bapa tak mari, saya sebut. Malam ni bukan malam debat, malam ceramah. Oh, you. Ha, tu cerita. Ceramah ni, orang ada oleh senara yang boleh ceramah. Dia permit tu dia tulis, siapa pun ceramah. Tak boleh lagi nak ceramah. Nak ceramah dalam majlis PAH mana, dia PAH. Dia berasa dia PAH lagi kali tengok orang ramah. Nah, berasa naik semangat lah sebab ceramah PAH 30 orang, 20 orang ke ramah dah tu. Oh, dia bertulis dalam Facebook dia. Dia kata dia dah minta nak ceramah, Datuk Nasruddin tak bagi. Bohong. Dia tak ada minta dengan saya pun. Dia kata dia minta dengan Nazman. Nazman tak beritahu pada saya pun. Dan saya napi malam tu selalu bila Nazman tunjuk. Ini anak kata bohong, saya kata. Ni. Ni auta lah, Kelantan panggil auta. Sebab tu orang Kelantan dia patung. Dia berpantun. Tanam pinan rapat-rapat. Supaya mudah puyuh berlari. Lama ku tunggu di pentas debat. Malam ceramah katonjo diri. Orang tunggu di pentas debat, dia mari malam orang ceramah. Tak pelik. Tu cerita. Jadi tuan-tuan, bai'ah ni, orang yang berbai'ah, bersumpah dan bertaklid, kalau dia melompat, dia akan menanggung resikonya. Bai'ah itu sah dan taklid itu sah. Dia tak berani nak rujuk kepada Mufti Kelantan. Sebab orang dah tanya, tubik dari Sokobah, Mufti Kelantan sebut bahawa taklid itu sah. Dan Mufti Kelantan kata, saya nasihatkan supaya perkara ini rujuk kepada Mahkamah Syariah buat pengesahan. Kerana di sana akan diteliti secara detail. Pemberita pergi tanya Ketua Hakim Syar'i Kelantan. Ni macam mana ni? Wakil ayat PAH ni bai'ah. Ha? Ni lapah bai'ahnya. Ni lapah taklidnya. Apa hukum? Ketua Hakim Syar'i Kelantan sebut jatuh talak 3. Ha. Itu yang lari tanya perlis. Itu tuan-tuan.
Tok Guru buat macam ni bukan nak suruh cerai bini, nak suruh saya kepada perjuangan sebagaimana kita sayang kepada isteri kita. Kena faham molek. Orang sayang bini, dia tak akan cerai bini dia. Begitu juga orang sayang kepada perjuangan, orang istiqamah, dia tak akan lopak daripada perjuangan dia. Tu. Seorang sahabat Nabi yang bernama Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi bertanya kepada Rasulullah dengan menyatakan, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'al anhu ahadan ghayra. Wahai Rasulullah, tolong ajar kepada saya dalam Islam ni suatu pegangan, suatu perkataan yang saya boleh pegang, saya tak perlu tanya orang lain dah. Saya nak pegang hak ni. Kalau orang Kelantan dia panggil wakilah, wakilah. Ah, wakilah tu optik sekali. Ajar saya nak pegang hak ni. Amo tak payah ngaji dengan orang, nak pegang hak ni. Lalu apa jawab Rasulullah? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian kamu tetap istiqamah dengan pegangan ni sampai mati. Pada dengan itu ya. Istiqamah. Hak Islam ni kena buat berlaku. Kita orang istiqamah ni, kita memperjuangkan syariat Allah. Di antaranya dalam bab jenayah ni, hukum hudud, kisah dan ta'zir. Kita dah lulus dalam Dewan Negeri Kelantan, dalam Dewan Negeri Terengganu. Di Terengganu kita warta, di Kelantan kita warta. Tapi ada halangan daripada kajian pusat. Maka kita tidak putus asa, kita berunding. Ni mana istiqamah berunding. Berunding tak apalah. Kalau tak boleh buat wuduk pun, kita pindah Akta 355. Tak boleh buat semua pun, buat hak setuju dulu. Zina daripada neratan naik 100 ratan. Qazaf daripada neratan naik 80. Minum arak daripada neratan naik 40 hingga 80. Supaya selarah dengan firman Allah Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang zina, perempuan laki-laki yang masih belum kahwin, naklah dirotan 100 kali sebatan. Ini kita nak pindah ni. Dalam Akta 355 boleh 9 kali sebatan. Allah Ta'ala sebut 100. Undang-undang ada lah ni 9. Baru 9%. Sama dengan GST. Patut orang Islam kena sokong lah. Ni nak suruh sama dengan hukum Tuhan. Qazah dalam Quran sebut, wallazina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Orang yang menuduh perempuan yang baik melakukan perzinaan, dia tidak boleh bawa 4 orang saksi. Tak boleh bawa bukti. 4 orang saksi naklah dirotan sebanyak 80 kali sebatan. Dalam Islam bila kita dakwa orang dia berzina, kena bawa saksi. Itulah Islam ajar. Begitu juga kita dakwa pipi nepah ni terima 90 juta. Mana bukti? Ni dia dakwa, tak ada bukti. Padahal dia kata, kamu samil lah. Siapa dia ajar lagu tu? Jadi nyayu lah kita dah lah kena tuduh. Lepas tu, kita pula kena cari bukti bahawa kita ni bersih. Muha tuduh lah kena cari bukti. Islam ajar lagu tu. Apa yang jadi teruk sangat pemikiran dia ni? Dia tuduh. Padahal kata, ada yang mau cari bukti, kata dia mau dok. Cuba-cuba perhatian lah Quran sebut, orang tuduh orang zina, dia tak boleh bawa bukti, maka si penuduh tu hendaklah dirotan sebanyak 80 rotan. Sebab dia tuduh tak ada bukti. Ni tuduh main-main, 90 juta. Orang tanya siapa? Tak tahu dia kata siapa. Tak tahu. Cuma saya boleh royak dalam bank ya. Bank Afin Bank dia kata. Ini fitnah yang dahsyat, teruk. Orang buat fitnah ni jahat, orang ni tak kira siapa. Kita ni duit UMNO 1 sen tak aje makan duit UMNO ni. Kita duduk lawat UMNO sama ni. Dia kena ingat sejarah daripada tahun 55, tahun 59, tahun 64, tahun 69, tahun 74, tahun 78, tahun 82, tahun 86, tahun 90, tahun 95.
tahun 99, tahun 2004, tahun 2008, tahun 2013. Dalam setiap pilihan raya ni kita lawat UMNO semua. Tidak begitu kan? Kadang kita tak lawat UMNO. Tiba-tiba dia kata kita nak pakat dengan UMNO. Dia kata PAS nak pakat dengan UMNO. Tu yang kita tubik tubuh parti PAN ni. Sampai hari ni tak pakat lagi. Ya dia tubik dah. Bak babuknya dia. Patut tunggulah pakat dulu dah ni. Nak tubik pun. Ni tubik dah. Batu sana nasihat orang kalau tak satu makan dengan puak-puak PAN. Kalau dia main kecek. Ni kalau PAS ni nak pakat dengan UMNO ni. Royak dia. Biar pakat dulu baru aku nak keluar PAS. Biar pakat dulu. Demo pun dia jadi tak ada keluar PAS. Tak ada PAS pakat mu keluar dah ni apa mu kena masuk semula yang dia. Biar tentu PAS ni pakat dengan UMNO. Hampun nak tubik tak apa. Artinya benda lain. Keluar PAS tu kerana benda lain. Semua orang tahu. Benarnya tanda dalam pemilihan PAS. Bila kalah, berasa kecewa, lepas tu lopak tubik. Orang lain tanda kalah, tak ada apa-apa. Ya dia tu. Apa yang jadi? Bila kalah, dia jadi melopak. Kalau tak sehingga kalah, tak payah tu. Jangan tanda, wajib tak kalah. Dia ada pasal dia dah tanda ni. Ni hubbul ri'asah dia panggil. Hubbul jah. Suka nak jadi pemimpin, nak jadi ketua. Ketika dia jadi ketua, dia turut molek-molek. Tak ada apa-apa. Tanya orang lain jadi ketua, mula awak nak. Tak betul lagu tu. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Oleh kerana itu, kita kena istiqamah dengan PAS. Tuan-tuan, lo ni, masyarakat dan negara kita ni semua melihat kepada PAS. UMNO nak agak tak boleh UMNO. Tuan-tuan tak usah duka cita kalau tuan-tuan kata PAS ni pecah. Kalau PAS pecah, UMNO pecah juga. Kalau kita kata PAS pecah lah ke mana kita nak tanda pilihan raya ni pecah PAS. UMNO pecah juga. Dan bukan setakat UMNO, PKR pun pecah juga. Bukan setakat PKR, DAP pecah juga. DAP baru ni 4 orang wakil ayat Melaka lopak keluar daripada parti. Jadi lo ni mesti pecah belaka. Tak usah kata apa nah, ni. Biar kita belaka sama pecah terik ni. So siapa no. Pair tu walaupun tak ada pemilihan di Kelantan pecah dah. Bendahari dia letak jawatan dah. Bendahari PAN negeri Kelantan. Letak jawatan dah. Pecah dah tu. Tu baru setahun lebih baru. Tak ada tumbuh gigi tu semed dah. Jadi tuan-tuan tak usah bimbang. Kita duduk dalam gerakan Islam ni. Kita ada kekuatan. Kita berpegang dengan janji Allah. Wala yansurannallahu man yansuru. Innallaha laqawiyyun aziz. Demi sesungguhnya Allah Taala akan tolong orang yang tolong agama dia. Kita ni tolong agama Allah ni. Tolong agama Allah. Walaupun orang yang memang tosif eh, dia kata tak payah sokong Akta 355 sebab bukan hukum hudud. Orang tanya kita berjual hukum hudud pun dia tak sokong dah. Banyak dia, demo ni masa hidup dia tak sokong dah. Hak ni kau tak sokong. Padahal cuba kita fikir secara tenang. Kaedah pekoh sebut mala yudraku kullu la yutraku jullu. Benda yang kita tak boleh buat semuanya, jangan kita tinggal semuanya. Kaedah ini diambil daripada firman Allah Taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak mentaklifkan kepada seorang itu melainkan mengikut kemampuannya. Dan dasar pada hadis Nabi, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintah membuat sesuatu, naklah kamu buat mengikut kemampuan kamu. Jadi oni hok ada. Jadi sekurang-kurangnya tiga perkara. Hok ni menepati syariat. Tak apa dah. Tak apa dah. Ni dak. Orang tak wajib sokong dia kata. Patut dia orang agama. Kena kata. Kita kena pakai sokong lah. Kerana perkara ni perkara albir.
perkara at-taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah Taala sebut naklah kamu tolong-menolong dalam perkara kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan perkara perseteruan. Jadi alhamdulillah dunia melihat bagaimana umat Islam, dan ada juga sebahagiannya orang yang bukan Islam tetapi menyokong bila kita nak pindah Akta 355. Kita teruskan usaha kita. Biarlah orang nak kata apa pun. Kita teruskan perjuangan kita. Perjuangan Islam. Perjuangan yang mendaulatkan, nak mendaulatkan syariat Allah, tetap akan mendapat naungan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.